those sleepy looks. Never lie. Still the sun will rise. This is how we stand. This is how we stand. When you wake up in my hands, then I'll be gone. Simulasikan sebagai sebuah sistem pompa ya. Di sini toren, kemudian di sini untuk saluran menuju kran di dalam rumah, misalkan kamar mandi, wastafel dan sebagainya. Dan di sini kita install pressure switch dan tabung tekan, kemudian kita pasang pressure gauge untuk mengetahui berapa besar tekanannya. Instalasi tipe ini adalah jenis instalasi untuk pompa booster, di mana pada prinsipnya toren ini sudah memiliki tekanan, namun karena tekanannya kurang maksimal, posisi pompa ini sebagai penguat atau booster, yaitu penguat tekanan dari tekanan yang ada pada toren, sehingga tekanan di kran utama menjadi lebih kuat. Bisa kita simulasikan. Nah, pada saat kran tertutup, secara otomatis pressure switch akan memutus arus sehingga motornya akan mati. Dan pada saat dia menyala, kita tutup. Nah, seperti itu. Di dalam tabung tekan ini terdapat ruang udara yang terkompresi sehingga tekanan terakumulasi untuk tidak secara langsung diterima oleh si pressure switch. Nah, kebanyakan yang terjadi pressure switch mengalami suara cetak-cetek. Nah, ini disebabkan karena di dalam tabung tekan sudah tidak terisi udara. Karena tidak terisi udara sehingga tekanan sudah tidak bisa terkompresi lagi. Nah, sebagai contoh, mari kita buka. Kita keluarkan udaranya. Sebabnya udaranya kita keluarkan. Sampai benar-benar udara nggak ada di dalam ruang ini. Kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Selanjutnya coba kita nyalakan, apa yang terjadi. Nah, di dalam tabung tekan ini sudah tidak terisi udara ya. Dan pada saat kita buka kran kecil, kran kecil, caranya bagaimana? Pastikan di dalam
40 tekan ini terisi oleh udara sehingga tekanan itu terkompresi dan tidak terjadi frekuensi on off yang terus menerus pada pressure suite. Coba kita lanjutkan dengan mengeluarkan air yang ada di dalam tabung tekan ini. Keluarkan semua air yang ada di dalam tabung tekan ini sehingga terisi udara. Pastikan bahwa di dalam tabung tekan ini tidak ada air, ya. Hanya terisi udara. Dan saat sudah benar-benar kosong, kemudian tutup kerannya. Kembali, artinya di dalam tabung tekan ini sudah terisi udara, ya. Dan kita kencangkan. Selanjutnya, mari kita coba nyalakan pompanya. Fungsi otomatis bekerja dengan baik, ya. Coba kita buka kerannya dengan bukaan kecil. Nah, on off sudah terjadi, ya. Jadi sudah ada jedanya. Misalkan kita buka kecil pun. Fungsinya berada pada tabung tekan ini, ya. Saat tabung tekan tidak terisi oleh udara, akan mengakibatkan pressure switch bekerja on off terus menerus. Fungsinya adalah mengosongkan tabung ini, mengosongkan dari air, ya, supaya terisi udara, supaya tekanan itu bisa terkompresi. Sehingga kerja dari pressure suite ini bekerja dengan optimal. Itu salah satu cara untuk mengatasi bagaimana pressure suite mengalami bunyi cerak-cerak. Selamat mencoba.